Info terkini gelombang 3 BLT BPJS Ketenagakerjaan. Selamat ya yang sudah cair. Silakan cek informasi. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Dilansir dari ayocribun.com, mengenai informasi pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan diperpanjang pada tahun 2021 ini, di mana informasi kapan cairnya BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dilihat pada tahun 2020, di mana kala itu bantuan akan disalurkan selama 2 bulan. Jadi diperkirakan BLT BPJS akan disalurkan mulai bulan Februari, bila memang dilihat dari mekanisme penyaluran tahun 2020 dengan 2 bulan mekanisme penyalurannya. Namun sampai saat ini memang belum ada keputusan resmi dari Ibu Ida Fauzia selaku Kementerian Ketenagakerjaan. Namun tidak ada salahnya kita mengetahui informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk pemulihan ekonomi proyeksi anggaran nasional untuk bantuan akan dinaikkan menjadi 403,9 triliun yang dimana rencana sebelumnya tadinya 372,3 triliun. Dari anggaran tersebut akan dialokasikan ke semua pembangkit pemulihan ekonomi dalam program bantuan termasuk BLT BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dengan demikian ada kesempatan besar BLT BPJS Ketenagakerjaan diperpanjang. Dan untuk kalian yang belum mendapat BLT BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020, harap bersabar ya. Dan yang sudah dapat, selamat ya yang sudah dapat di tahun 2020 kemarin. Demikian informasinya, terima kasih yang telah menonton.